Pagi tidak kaya. Pergi ke Hudaibiyah. Iya, saya lah tinggal ibu. Pergi ke Hudaibiyah untuk bermikah. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita peluang untuk kita ziarah, untuk kita jelajah sekitar bumi Makkah Al-Mukarramah, bumi kelahiran Nabi SAW, untuk kita telusuri sirah-sirah perjalanan hidup baginda. Yang juga disebut sebagai Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan berlaku di kawasan Hudaibiyah. Aduh, buka pintu. Itu kat tepi jalan. Nampak ke? Makanan tak ada lah. Bagi makanan. Ba, mana kau? Boleh pegang ke dia? Hai, unta. Hai, unta. Hello, unta. Post for camera. Ini boleh pakai ke? Boleh pakai. Nampak awak sorang-sorang kat sini? Hai donkey donkey. Bising lah. Ini Zul berlama berokok. Cepatlah.
atas dia, jangan di bawah. Aduh, kuning tu. Sebab dia kan kuning tu. Ini ya. Mata tu kulit. Di sini lepas. Dia masuk kita tangan. Lepas, lepas, tarik lagi. Lepas. Uyuh, tapi dia boleh lepas. Ya sudah. Jangan segan-segan, macam malu-malu tadi. Ah. Okey. Jadi apa yang ni lagi tadi? Jari kita tahan ni. Jemaah Andalusia, jom-jom. Kita punya bas dah on. Kita minum air ni. Lembutnya orang-orang. Hi everyone, so I'm in desert. Baik, ini adalah tapak asal Masjid Hudaybiyah. Tapak asal Masjid Hudaybiyah. Masjid Hudaybiyah ni zaman Nabi tak ada. Zaman Nabi tidak dibina. Zaman khalifah-khalifah selepas Nabi SAW. Dan kebanyakannya mula dibina daripada zaman Khalifah Harun al-Rashid sampailah pemeliharaan zaman Uthmaniyah. Dan bekas yang ada pada hari ini tinggalan daripada binaan-binaan zaman sebelum ni lah. Adapun masjid yang ni masjid baru, dia tak ada kena-mengena pun dalam peristiwa Hudaybiyah. Jadi di kawasan masjid lama ni dulu ada sepohon pokok. Ada sepohon pokok. Harus dengan membeli lagi. Sekarang saya di tepi jalan di Masjid Hudaybiyah. Tapi bukannya asalnya. Semua marah. Pusingan tawaful wada' kerana Allah Ta'ala. Baik, kemudian bila kita boleh buat tawaful wada'?